Oke, selamat datang kembali di channel Berkah Workshop. Ini hari pertama kita kerja setelah liburan Idul Fitri. Dan bagi Anda, pemirsa setia Berkah Workshop, saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, barangkali ada salah-salah kata atau salah-salah video ya. Dan ini hari pertama kita kerja. Kita lihat, ini workshop kita masih sangat bersih. Karena kemarin sebelum mudik kita bersihkan dulu. Biasa rutinan 1 tahun sekali dibersihkan. Dan kali ini kita mau bikin kusen. Kusen untuk apa ya? Ini bantuan dari pemerintah. Programnya itu RTLH atau Ruti Lahu, Rumah Tidak Layak Huni. Ini pesanan Pemdes Beji Purbalingga. Ini untuk warga-warga Desa Beji yang rumahnya nanti mau direhab atau mau di apa ya, mau dipermak sama pemerintah biar lebih layak untuk dihuni. Dan bahannya kita mau pakai kayu lokal. Ini kita mau pakai kayu mahoni. Dan itu lagi mulai dipotongi sama Mas Ali dan sama Mas Arif. Dan oke, nggak usah berlama-lama, kita simak videonya. Yuk. Oke, dan itu dia progres pembuatan kusen RTLH, kusen bantuan pemerintah untuk rumah tidak layak huni. Dan ini barangnya sudah jadi. Ini kusen kita bikin untuk 2 unit rumah dulu. Jadi
ini satu rumah itu dapat dua buah, bukan dua buah ya, satu buah kusen P2 atau kusen pintu dobel. Terus ini jendelanya yang dobel satu, terus jendela yang singlenya dua, dan ada kusen untuk pintu kamarnya juga satu. Tapi itu juga kalau RTLH itu biasanya tergantung kebutuhan dari penerimanya ya. Kadang-kadang ada yang butuh kusennya itu cuma sedikit karena yang lainnya untuk memperbaiki bagian rumah yang lain. Tapi rata-rata itu yang RTLH itu dapat satu set kusen pintu utama atau kusen pintu dobel. Terus ada pintu kamar juga. Pintu kamarnya rata-rata satu biasanya, kadang ada yang dua, dan jendela J2 satu plus isinya. Dan untuk kusen J2 ini ukuran jendelanya itu 40x120. Bahannya kita pakai 612 kayu mahoni. Terus untuk pintu kamar itu 80x2 meter. Pintu yang dobel itu 120x2 meter. Dan untuk jendela yang sebelah P2 atau pintu dobel itu ukurannya 40x150. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat Anda yang butuh kusen pintu jendela dari kayu atau aluminium, bisa datang ke workshop kami di Ude Berkah, Jalan Letnan Yusuf, sebelah Pasar Hewan Purbalingga. Atau kalau dari Pasar Segamas, itu kita di belakang Pasar Segamas dan di belakang Terminal Purbalingga juga. Kalau Anda tidak ada waktu untuk ke sini, kita bisa ke tempat Anda untuk ngukur sekalian dan rembugan. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.